Hai 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 football lovers, kembali lagi di channel AM Free Kick. Baru-baru ini menurut laporan AS, Cristiano Ronaldo membeli mobil termahal dunia, yaitu Bugatti La Voiture. Untuk membeli mobil pabrikan asal Prancis itu, Ronaldo mengeluarkan 18 juta US dollar atau setara dengan 256,9 miliar rupiah. Jelas nominal itu sangat tinggi, namun sebanding dengan kepuasan yang dapat Ronaldo rasakan nantinya. La Voiture yang memiliki arti black car itu diproduksi untuk merayakan hari jadi Bugatti yang ke-110. Mobil Bugatti La Voiture disokong mesin berkekuatan 1.500 tenaga kuda. Untuk mencapai kecepatan 100 km, Bugatti La Voiture hanya membutuhkan waktu 2,4 detik. Kecepatan mobil Bugatti La Voiture maksimal dapat menembus 420 km per jam atau melebihi kecepatan mobil Formula One atau F1 yang rata-rata mencapai 320 km per jam. Dengan hadirnya mobil Bugatti La Voiture di garasi Ronaldo, semakin banyak mobil mewah yang dimiliki ex pemain andalan Real Madrid tersebut. Sebelumnya, Ronaldo memiliki mobil jenis Veyron, Ferrari F430, Phantom Rolls-Royce, Lamborghini Aventador, Maserati Gran Cabrio, Bentley Continental GTC, dan lain-lain. Hanya dari sektor gaji, Cristiano Ronaldo dapat meraup 30 juta euro atau sekitar 479,4 miliar rupiah per tahun dari Juventus. Belum lagi dari sektor komersial seperti iklan dan lain-lain, nominal lebih besar dapat disabet ayah empat anak tersebut. Karena pendapatan selangit yang didapat, Ronaldo pun bisa membeli semua barang yang ia mau. Bahkan mobil termahal di kolong langit pun dapat dibeli pesepak bola 34 tahun tersebut loh. Wah, memang usaha tak pernah mengkhianati hasil ya football lovers. Oke football lovers, sampai di sini dulu ya beritanya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Dadah!